Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Di antara karunia Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya Adalah Dia menciptakan waktu-waktu ketaatan di mana pahala-pahala Dilipat gandakan di dalamnya Maka mereka pun Berlomba-lomba dalam beramal Yang bisa mendekatkan diri mereka Kepada Rabnya Dan di antara waktu-waktu mulia tersebut Adalah 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Hal itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan di dalamnya anugerah dan kemuliaan untuk hamba-hambanya. Pada hari-hari tersebut terdapat hari Tarwiyah, hari Arafah, dan juga hari Raya Kurban. Bahkan saking agungnya hari-hari tersebut sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Wal Fajr. yang artinya demi waktu fajar dan demi malam yang sepuluh. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengkabarkan bahwa hari-hari itu adalah hari-hari dunia yang paling baik. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik hari dunia adalah 10 hari pertama." Hadis riwayat Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Abu Uthman An-Nahdi Rahimahullah pernah berkata, dahulu mereka maksudnya adalah ulama salaf mengagungkan 3 10 hari. 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Maka bagaimanakah kita menyambut hari-hari mulia ini? dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak ada satu hari pun yang amalan saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah azza wa jalla daripada hari-hari ini yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata para sahabat pun bertanya wahai Rasulullah begitu jugakah dengan jihad fi beliau menjawab termasuk jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian ia tidak kembali lagi setelah itu hadis riwayat Bukhari amalan saleh mencakup segala macam ibadah dari puasa salat haji berzikir dan bertakbir karena Allah taala termasuk juga membaca Al-Qur'an dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan dan lain-lain. Di antara yang dianjurkan pada hari-hari ini adalah berpuasa. Kecuali di hari kesepuluhnya telah diberitakan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani terlebih puasa di hari Arafah yang dapat menghapuskan dosa selama dua tahun penuh. Di antara yang ditekankan juga adalah berzikir kepada Allah dan bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahu min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Quran Surat Al-Hajj ayat 28 yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dhul Di antara yang ditekankan juga adalah ibadah haji dan ini merupakan ibadah yang paling mulia yang dikerjakan dalam hari-hari tersebut. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda yang artinya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Muttafaqun alaihi. Dan di antara yang ditekankan juga adalah ibadah kurban. Maka, barang siapa yang hendak berkurban, dia harus menahan diri dari memotong rambut dan kukunya, dimulai dari masuknya hari pertama bulan Zulhijjah sampai ia menyembelih hewan kurbannya.